Rabu dini hari tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 3 WIB telah terjadi pembegalan terhadap seseorang pengendara motor di Jatisari, Jati Asih, Bekasi, tepatnya di depan bengkel Intan Patung Kuda. Pelaku begal bersenjata tajam tersebut tidak berhasil membawa lari motor korban, namun korban mengalami luka sabetan senjata tajam. Setelahnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Diketahui korban merupakan seorang pria yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara, persisnya di belakang bengkel mobil Intan. Bentar. Pak, ini Pak. Ntar dulu.